Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari Ayu Ting Ting. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Rayakan ultah, Bilqis anak Ayu Ting Ting minta booking hotel mewah bareng teman sekolah. Putri Ayu Ting Ting sebentar lagi akan genap berusia 6 tahun pada 28 Desember mendatang. Menjadi orang tua tunggal bukanlah hal yang mudah bagi Ayu Ting Ting. Beruntung, ia dikelilingi oleh orang-orang baik yang selama ini membantu merawat putri semata wayangnya, Bilqis Humaira Roza. Bilqis sebentar lagi akan genap berusia 6 tahun pada 28 Desember mendatang. Bocah berambut keriting itu rupanya sudah mulai mengerti perayaan ulang tahun. Ayu sebagai ibu menceritakan bahwa putrinya meminta kado khusus di hari ulang tahunnya nanti. Tak tanggung-tanggung, Bilqis ingin menginap di hotel berbintang. Ia pengennya nginap di salah satu hotel mewah di Jakarta, kata Ayu saat ditemui di Jalan Kapten Petendean, Jakarta Selatan pada Kamis 7 November. Bilqis meminta ibunya untuk mengundang teman-teman sekolahnya, namun Bilqis tak ingin perayaan yang ramai. Ia bahkan sudah mempunyai daftar teman yang akan diajaknya. Tak hanya itu, Ayu bahkan dibuat terkejut dengan celotehan lucu putri semata wayangnya. Selain meminta kado menginap di hotel mewah, Bilqis telah menyiapkan daftar kado ulang tahunnya di tahun depan. Bahkan dia udah nyiapin buat tahun depan, dia pengen ke Amerika. Tahun depannya lagi dia punya rencana pengen Jepang, tutur Ayu.